Nemuin ya. Yuk. Kita masak ini. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel Dian City ya. Oke, buat saat ini kita akan lihat acara meet and greet-nya Wiro Sableng. Di sini juga ada launching untuk merchandise yang Wiro Sableng 21. Pasti seru banget ya acaranya. Say hi. Hello. Faris ini karakternya di Wiro Sableng sebagai tapak sakti pendekar bujang gila tapak gajah. Bujang gila tapak sakti. Mas Faris ya, pokoknya buat gue jangan sampai. Nah, ini dia. Oke, selamat datang Mas Dian, Mas Faris. Oke, silakan duduk. Dia berkepala botak, berbadan gagah, ganteng. Okay. Yang paling gagah di sana adalah Kang Mudir. Pedang setan ya. Pedang setan di sana. Di Wiro Sableng ini awalnya rambut saya berkenalnya rambutnya sepanjang ini. Tapi begitu saya dapat karakter si Kaling Model ini, terus suka nanya gimana kalau dibuat lagi gitu. Ya karena ini tantangan buat saya dan karena memang saya akan kelihatan paling ganteng di sana gitu, paling botak gitu. Rasanya gitu, perasaan aja ya, perasaannya seperti ini. Oh, antara kalau kesulitan dia memerankan Kaling Mode, sebenarnya kesulitannya sih nggak ada ya, karena saya aktor yang cerdas gitu. Yang di situ harus diet, harus memperhatikan pola makan dan tidurnya, terus gimana caranya bisa mempertahankan otot dengan cara mengangkat, kebetulan ada gas LPG di sana saya. Berapa? Enggak minus sampai 5 derajat Celcius. 5 derajat Celcius dan saya di 10 derajat Celcius saja, karena bajunya waktu itu mungkin udah lihat di teaser opening itu kan rambutnya masih panjang, itu harus telanjang atas gitu. Itu saya menggigil banget, benar-benar menggigil dan ingus keluar sampai saya hari itu nggak bisa tidur. Jadi kalau teman-teman ingin melihat contoh-contohnya ini kita ada semua di sini, terus atau di website nanti bisa kunjungi juga di tokomedo.id/tokosablet, itu komplit semua koleksinya. Benar nggak sih kalau action figurnya dari toko-toko itu mau dibikin juga? Kemungkinan akan dibuat. Nanti kita akan kita sementara sekarang masih ya, di tahap merchandise itu. Sebelum mereka memulai, saya sudah mulai duluan. Sebelum mereka melakukan proses reading dan koreografi fighting, saya sudah memulai duluan. Saya berusaha mencuri start dari, karena saya I want to be number one. Kita harus mengasuhnya sih. Ya, penting Mas Dian kalau di sinetron dia bawaannya kalau kalau lihat Mas Dian kan perannya kan punya mampol aja. Kalau di nanti
cukup berwibawa nggak? Oh, enggak, sama paling, enggak paling deketan gitu. Sampai pingin lempar sandal. Saya sudah mengikutinya hampir. Kayak apa sih ini gitu kan, ini jadinya banget sih, old banget sih. Tapi zaman milenial kan juga harus mengetahui ini loh, ininya Indonesia, film Indonesia yang memperkenalkan Indonesianya banget gitu. Jadi gimana sih caranya? Pertanyaan bagus banget, Pak. Soalnya kita hampir mendekati yang ini pas banget momennya. Karena kalau sedikit lewat lagi, udah lewat tuh zamannya si mungkin franchise-nya si Velosaba. Karena sekarang tuh next generasi seperti yang Mbak bilang tuh terkontaminasi dengan film-film Avengers dan lala. Tapi jangan khawatir, kita punya surprise gitu kan. Yang kita nggak kalah CGI-nya, animasinya, dan didukung lagi sama pemain yang kayak dia pasti yang banyak banget kan fansnya, dan Dian Sidinnya juga banyak. Ditambah lagi dengan saya bilang ini pengambilan gambarnya gitu. Saya bilang dari fotografi itu luar biasa banget, boleh di compare sama film-film Hollywood itu. Halo, nama saya Anggi Gunawan. Gua selamat untuk Mas Dian dalam pemeran Wiro Sableng 212. Semoga filmnya sukses selalu, mantap dalam adegannya, seru banget. Halo, saya Faris, saya habis meet and greet acara Wiro Sableng 212 sama Bang Dian Sidik. Wah, Bang Dian Sidik orangnya seru banget hari ini, lucu. Pecah semua sama dia pokoknya, keren. Hai, gimana tadi acaranya meet and greet-nya sama pemain Wiro Sableng dan acara launching dari merchandise Wiro Sableng? Ya, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Sekarang saya pulang ke rumah. Dadah! Hey, Mas, taruh sini, Mas. Iya.